ya. Betul. Dan alhamdulillah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'asir. Rabbi tamim bil khair. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Alim, wa bika nasta'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma afta' alayna hikmataka wa ashir alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Isnin bersamaan 5 April 2021 bersamaan 22 Syaban 1442 Hijrah. Ibu ayah, kita sambung pengajian kita, sambungan asas ilmu nahwu sharaf daripada surah As-Sajdah. Hari ini bermula ayat ke-19 ibu ayah, betul kan? Ayat yang ke-19. Sebelum tu, Waalaikumsalam warahmatullahi kepada Ibu Nurmala, Ibu Siti Jumarah, Ibu Salwati, Mama Fatimah, Ibu Salmah dan ibu-ibu yang lain insyaAllah ya. Ayat 19 surah As-Sajdah. Ibu Salmah, Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Betulkan ibu ya ayat 19 kan? Takut saya silap pula. Betulkan saya kalau saya salah ibu ya. Betul kan? Okey, alhamdulillah. Betul ya, ayat 19. Ibu ayah tengok. Amma tu kita sebut dia amma syartiyah. Amma syartiyah dia, kita sebut dia syarat lah syarat. Bila syarat dia akan ada jawab. Bila syarat dia akan ada jawab dia. Tak apalah. Cukup ibu ayah tahu amma tu kita panggil syarat. Syarat shin rota syarat saja ya. Ataupun syartiyah. Shin ra ta ya ta marbutah syartiyah. Tapi itu bukan kita nak bincanglah syartiyah tu apa benda kerana belum sampai tahap dia. Cukup tahu saja. Tulis saja amma tu syartiyah. Shin ra ta ya ta marbutah ya. Okey. Kemudian allazina. Allazina ini ibu ayah isim apa nama dia? Allazina isim apa nama dia? Boleh tulis ibu ayah? Allazina tu apa nama isimnya? Sekejap ya. Betul, isim mausul. Boleh tak salah seorang ibu ayah tulis dalam Arab? Macam mana ejaan Arab untuk mausul? Bagaimanakah ejaan Arab untuk mausul?
takut apa ni eja Rumi betul lah, Arab salah pula nanti. Ah, cuba tengok Arab macam mana. Arab dia mim waw sad waw lam, mim waw sad waw lam, mim waw sad, ah macam tu. Terima kasih Mama Fatimah ya. Mausul begitu ya, isim mausul. Jadi allazina isim mausul untuk mufrad ke mustana ke jamak? Isim mausul untuk mufrad ke mustana ke jamak? Ah ha, untuk jamak ya, untuk jamak. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dia untuk jamak. Ingat tak saya bagi tahu sebelum ni, kalau jumpa isim mausul, mausul apa pasangan dia ataupun apa dia punya lawan dia? Macam mudhaf, pasangannya mudhaf ilaih. Ha. Kalau ma'tuf alaih, ma'tuf. Contoh macam tu lah kan. Ha. Kalau mausuf, sifat. Ha. Ni kalau ni apa ni? Isim mausul, kalau mausul apa pasangan dia lepas tu? Mausul mesti ada apa? Ingat tak saya cakap? Siapa yang ingat? Mausul mesti ada apa? Takut ada yang lupa. Mausul mesti ada apa ibu? Si. Mausul mesti ada silah nama dia. Setiap mausul mesti ada silah. Silah ni eja dia sad lam tambah. Mausul mesti ada silah. Okey. Silah. Sorry lah goyang-goyang pasal duduk atas katil. Mausul mesti ada silah. Dan silah mesti dalam bentuk ibu ya. Silah mesti dalam bentuk apa? Ingat tak? Cuba cek balik. Silah mesti jumlah. Silah mesti jumlah. Dia mesti ayat. Tak kira lah jumlah ismiah ke, jumlah fi'liyah ke. Apa poin pertama? Mausul mesti ada silah. Tu poin pertama. Ha, tulis bawah ya. Mausul mesti ada silah. Okay, tulis ya. Yang kedua, silah mesti jumlah. Silah mesti jumlah. Silah tu mesti dalam bentuk ayat. Tak kira lah apa ni, jumlah ismiah ke, jumlah fi'liyah ke. Jelas ya? Okey. Kemudian dalam silah mesti ada satu dhamir. Dalam silah tu mesti ada satu dhamir yang kembali kepada isim mausul. Okey boleh. Sekarang isim mausul tadi jamak kan? Isim mausul tu jamak. Dalam silah, dalam jumlah yang jadi silah tadi mesti ada satu dhamir yang kembali kepada isim mausul. Maksudnya isim mausul tadi jamak, dalam silah mesti ada satu dhamir jamak yang kembali kepada isim mausul. Kita bincang kejap lagi ya. Okey. Ammal ladzina amanu, tengok ammal ladzina amanu. Okey. Boleh tadi kita kata poin pertama mausul pasangannya silah. Ini isim mausul. Ini isim mausul. Ya. Ini isim mausul. Ini akan jadi silah. Akan jadi silah dia. Okey. Dan silah ni dia silah mesti jumlah. Silah dia mesti jumlah, maksudnya silah mesti ayat. Ayat tu, saya kira lah ayat tu dimulakan dengan isim ke mula-mula dengan fi'il ke tak kisah. Okey. Dan dalam silah ni, dalam silah ni mesti ada satu dhamir, satu dhamir yang kembali pada isim mausul. Isim mausul ni adalah jamak, ni jamak, allazina jamak. Kalau mufrad allazi, kalau musanna allazani, kalau jamak allazina. Okey, untuk muzakkar lah. Jadi ibu tengok amanu. Ha, amanu ni isim ke fi'il ni boya? Amanu itu isim ke fi'il ni boya? Amanu. Isim ke fi'il?
Okey, isim. Betul ke isim? Ibu Maimunah, Haji ni Pak Cik Wahab, betul ke isim? Tengok dia betul. Ibu Khayyah sebut fi'il. Ibu Selamah, okey, semua fi'il. Bukan isim, kenapa isim? Dia fi'il. Itu kan fi'il amanu tu. Amanu fi'il. Fi'il apa ibu ayah? Kalau dia fi'il, fi'il apa pula? Dia fi'il betul, dia fi'il apa pula tu? Adakah dia fi'il mudhari'? Dia adalah fi'il madhi. Betul ibu Khariah ya. Amanu adalah fi'il madhi. Okey, dia adalah fi'il madhi. Ibu ayah, amanu fi'il madhi kotak keberapa tu? Dia fi'il madhi kotak yang keberapa? Kotak ketiga, betul. Kotak yang ketiga. Okey, boleh tak salah salah seorang ibu tasrifkan? Kita dah lama tak minta buat live. Ibu ayah minta satu orang tasrifkan fi'il madhi. Amana, amana, amanu sampai habis. Siapa nak buat? Komen saya dulu sebelum unmute. Ni rebut peluang ibu. Saya jarang-jarang buka ni. Dah lama kita tak buat. Ini untuk latih balik. Ada tak ibu tolong komen saya? Siapa nak buat? Okey, Ibu Normala, Masya Allah. Ibu Dr. Normala. Boleh Ibu Normala, boleh admit. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. Ibu sihat ya? Alhamdulillah. Saya cuba ya. Okey. Ibu cuba. Ibu sebut kotak pertama mana begitu. Sampai dah kotak 14. Okey. Kotak pertama mana. Okay. Kotak kedua mana. Okey. Kotak ketiga amanu. Okey. Kotak keempat amanat. Macam mana ibu? Amanat. Betul. Suara saya tak jelas ibu ya. Kejap ibu hati ya. Ibu-ibu semua suara saya jelas ke tidak? Ibu nombor kejap ya. Ibu-ibu semua suara saya jelas ke tidak? Jelas. Okey, ibu Hayati keluar balik masuk balik insya-Allah. Okey. Teruskan ibu Normala kotak kelima. Kotak kelima. Amanata. Ibu bacakan a. Amanata. Amanata. Okey. Kotak keenam aman amanat. Okey. Ibu Normala. Ibu Normala kotak keenam tambah apa di belakang? Di belakang dia aman. Tak, soalan saya. Soalan saya kotak keenam di belakang tu tambah apa? Huruf apa? Tambah nun kan? Okey, ya, tak apa. Ya. Boleh tengok saya buat ya. Kejap ibu nombor tak ya. Dan mana? Okey, mana asalnya? Mana? Kotak keenam kan tambah nun saja. Tambah nun nun. Nombor yang atas kan? Okey. Ya. Jadi boleh sekarang ada berapa nun ibu nombor mana? Dua. Dua, maka kita idghamkan dia. Amanna. Betul. Jadi amanna. Gitu ya. Okey. Okey. Kotak keenam amanna. Betul. Kotak ketujuh amanta. Betul. Kotak kelapan amantuma. Betul. Kotak kesembilan amantum. Betul. Kotak kesepuluh amanti. Betul. Kotak kesebelas kotak kesebelas amantuma. Betul. Kotak 12 amantunna. Betul. Kotak ke 13 amantu. Ibu tu amantu. Amantu. Okey. Kotak ke 14 amanna. Betul. Amanna. Betul ibu ya. Okey, terima kasih banyak ibu Normala. Masya-Allah. Cubaan yang bagus ya ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, ibu yang macam ni tadi. Ingat ibu ayah ya, bermula kotak ke-6. Bermula kotak ke-6, huruf akhir kita matikan. Tadi saya lupa nak cakap. Asalnya mana? Bermula kotak ke-6 ini, huruf akhir kita matikan sebelum tambah yang belakang. Itu jadi nun mati bertemu nun. Kita idghamkan dia, kita sabdukan dia kat sini. Mana begitu ya. Okey. Jadi kalau kita nak kata, saya telah beriman pada Allah. Mana maksudnya beriman. Kalau kita nak kata saya telah beriman pada Allah, nak cakap macam mana ibu ya? Aku telah beriman pada Allah.
Betul, Pakcik Wahab ya. Amantu. Betul, amantu. Tahniah, Masya Allah, Tabarakallah. Betul ya, Ibu Kulsa, Masya Allah. Okey, tahniah Ibu Ayah ya. Jadi, amanu kotak keberapa Ibu Ayah tadi? Amanu kotak keberapa? Kotak ketiga. Okey, kotak ketiga. Ibu Ayah, kotak ketiga dalamnya ada dhamir apa? Dalam dia ada dhamir apa? Dalam kotak ketiga tu ada dhamir apa dalam dia? Home. Okey. Eh, kenapa nak Ibu Hilania? kenapa nak kotak ketiga? Dalam dia ada dhamir home, Ibu. Ada dhamir home. Oh, salah tekan atau apa, Ibu, ya. Dalamnya ada dhamir home. Jadi, amana, amana, amanu, amanu, fi'il. Fi'il. Sebelum tu, fi'il mesti ada fa'il. Mana fa'il pada amanu, Ibu, ya? Mana dia fa'il kepada amanu? Mana fa'ilnya? Betul, huruf waw tu adalah fa'il kepada amanu. Dalam amanu tu, amanu fi'il madhi, fa'ilnya waw tadi. Okey, dalamnya ada dhamir hum. Ibu ayah, hum tu mufrad ke musanna ke jamak? Hum itu mufrad ke musanna ke jamak? Hum tu jamak. Tadi saya kata, poin ketiga pada mausul tadi, silah mesti, apa ni, dalam jumlah itu mesti ada satu dhamir. Dalam jumlah yang menjadi silah tadi mesti ada satu dhamir yang kembali kepada isim mausul. Isim mausul allazina jamak. Maka dalam silah tadi, yang mana silah mesti jumlah, dalam ni ada fi'il, ada fa'il, maka dia jumlah fi'liyah. Dalam jumlah fi'liyah ni ada satu dhamir yang kembali kepadanya, iaitu dhamir hum yang ada dalam makna amanu tadi. Jelas Ibu Ayah ya, Masya Allah Tabarakallah. Ini saya rasa yang faham, faham. Yang tak faham, tak apa. Yang tak faham, tak apa. Apa ni, Insya Allah satu masa Allah bagi faham. Jangan paksa Ibu Ayah. Kalau siapa yang belum faham, jangan paksa. Siapa boleh cuba-cuba. Kalau dah cuba pun tak faham juga, jangan paksa. Doa pada Allah, Allah bagi faham nanti Insya Allah ya. Tapi saya nak tanya, siapa yang faham, komen faham. Yang faham, komen faham. Yang saya terangkan tadi, yang faham, komen faham. Ramai juga faham ya. Alhamdulillah, kalau ramai faham, Alhamdulillah, Masya Allah. Itu poin-poin dia lah Ibu Ayah ya. Okay, Alhamdulillah, Masya Allah. Okay. Ibu Ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanu. Okay, amanu fi'il madhi. Fi'il madhi ma'ruf ke majhul? Ma'ruf lah. Fi'il madhi ma'ruf. Okey, kepada ibu ayah yang baru join pengajian. Pasal ibu-ibu ayah yang join Sorof Al-Miftahi peringkat ke-11 yang akan mula pada 15 April insyaAllah. Saya dah bagi link tadi dalam grup Sorof Al-Miftahi peringkat 11 tu. Untuk sesiapa yang nak belajar juga secara live, boleh join dalam grup yang saya bagi tadilah. Dan pengajian yang sekarang 8.30 ini adalah pengajian bukan asas, bukan yang paling asas. Ini pengajian untuk mereka ibu-ibu ni yang asalnya belajar dari zero juga. Yang belajar dari zero beberapa bulan sebelum ni, dalam 3-4 bulan sebelum ni. Dan hari ni ibu-ibu ayah ni dah sampai ke tahap ni lah insyaAllah. Okey, sebelum saya teruskan, boleh tak kejap je dalam beberapa saat ni, ibu-ibu ayah yang memang belajar dari zero dengan saya hari tu, belajar dari zero yang dah sampai tahap ni sekarang, boleh tak komen saya? Supaya kita bagi semangat pada ibu-ibu ayah yang baru join pengajian. Baru join pengajian, takut ibu-ibu ayah rasa rendah diri pula. Aku tak faham apa ni. Ibu-ibu yang komen saya ni, semua ibu ayah adalah ibu-ibu yang sama macam ibu ayah. Masa mula-mula belajar tak faham. Maksudnya belajar dari zero. Bukan ada asas bahasa Arab pun. Jadi ibu ayah jangan terasa rendah diri. Belajar je. Mula-mula tak faham, insyaAllah lama-lama akan faham. Istiqomah insyaAllah. Tak dapat ikut live, ikut secara apa ni, ulangan di YouTube ya insyaAllah. Okey ibu ayah. Tengok ada huruf waw. Ibu ayah yang baru ikuti pengajian ayat 19 surah As-Sajdah ya, asas ilmu nahwu sharaf. Ammal ladzina amanu wa. Apa nama huruf waw tu ibu ayah? Apa nama huruf waw tu?
Waw ataf, betul, waw ataf. Jadi buaya, huruf waw ataf ni selepasnya ada hubungan dengan sebelumnya. Biasanya selepas tu akan ikut sebelum. Jadi buaya cuba tengok, sebelumnya fi'il madhi kan? Sebelumnya fi'il madhi. Maka selepasnya pun kita tengok sama-sama fi'il madhi. Dia biasanya sama dari segi i'rab. Kalau sebelumnya marfu', selepas pun marfu' juga. Tapi di sini fi'il madhi dia fi'il madhi ni dia tidak ada rafa', nasab ataupun jazam, tak ada. Fi'il madhi tidak ada i'rab. Cuma sekarang nak nampak diikut dari segi bentuk fi'il tu. Amanu fi'il madhi wa amilu pun fi'il madhi, begitu ya. Okey. Ibu yang tengok amilu, amilu. Amilu tu pertama sekali boyah amilu, dia sulasi mujarad ke sulasi mazid fih? Ya, tadi amanu silap. Sekejap. Amanu tadi saya lupa. Saya lupa amanu tadi. Amanu tadi sulasi mujarad ke sulasi mazid fih? Saya lupa nak tanya. Untuk amanu. Amilu kejap. Amanu balik tadi. Sulasi mujarad ke sulasi mazid fih? Mazid fi, mazid. Okey. Ibu Normala kata mujarrad. Ya ke Ibu Normala? Dia mazid fi. Mazid fi Bukhari ya, betul ya. Mazid fi. Ibu ayah, untuk amanu tadi, kan? PL Maldi kotak pertamanya mana? Tengok saja pun kita dah tahu dah. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 huruf. Hamzah, Alif, Mim, Nun. Hamzah, Alif, Mim, Nun. Okey. Ibu ayah. Di sini. Di sini. Okey, okey, okey. Sekejap. Di sini. Tak apa Ibu Norman. Di sini apakah huruf asalnya? Okey, sebut Ibu ayah. Huruf asalnya nombor 1, 2, 3, 4 tu. Sebutkan nombor saja. Sebutkan nombor saja. 1, 2, 3 ke? 2, 3, 4 ke? 1, 3, 4 ke? Sebut nombor. Jangan sebut huruf, sebut nombor. Pakcik Wahab kata 1, 3, 4. Ibu Khariah 2, 3, 4. Okey. Yang lain? 2, 3, 4. Ramai 2, 3, 4. Betul ke? Oh, sama juga 2, 3, 4. Masjid orang ini pun 2, 3, 4. Ibu, Kak Anissa 1, 3, 4. Okey. Sekarang ni kita buat pembuktian. Pembuktian. Okey. Ingat tak Ibu Ayah? Amanah ni memang asalnya amanah ke? Alif ni memang asal alif ke? Betul ke? Alif ni memang asal alif. Asalnya macam ni Ibu Ayah? Kita ada belajar sebelum ni. Asalnya Hamzah, betul ni Bukhari ya. Asalnya macam ni. Okey. Asalnya A'mana. Asalnya A'mana. Nampak tak? Dua Hamzah. Asalnya A'mana. Jadi, Ibu Ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Okey. Nampak? Okey. Untuk yang tambah satu huruf, fi'il madhi yang tambah satu huruf ada berapa bab? Tanya Ibu ya. Fi'il madhi yang tambah satu huruf ada berapa bab? Ada tiga bab. Ada tiga bab. Kita nak buat pembuktian ni. Sama ada af'ala. Sama ada dia af'ala. Ataupun fa'ala ataupun fa'ala ataupun fa'ala. Okey, ni asalnya kenapa berlaku kekeliruan? Kerana mungkin ada yang ingat mana macam fa'ala. Takut ada yang anggap mana ni macam fa'ala. Pasal tu Ibu Ayah, penting tak kita tahu huruf asal? Penting kita tahu huruf asal. Okey. Jadi di sini kita dah tahu Hamzah kedua, Alif ni rupanya asalnya Hamzah. Alif ni asalnya Hamzah. Dia bukan Alif asalnya Hamzah. Jadi bila kita dah tahu asalnya Hamzah,
Adakah akmanan daripada fa'ala sekarang? Adakah akmana daripada fa'ala? Adakah ia betul? Jadi betul ke akmana dari fa'ala? Tidak. Tidak. Bermakna kalau daripada atas af'ala sesuai tak? Af'ala. Sesuai tak kalau af'ala? Af'ala sesuai tak? Sesuai kan? Af'ala. Akmana. Cumanya orang Arab dia lagi suka meringankan bacaan tu. Jadi akmana payah. Maka dibadalkan. Dibadal. Pasal tu dalam tajwid ada mad badal. Maka jadi amana. Amana. Bermakna dia asalnya akmana af'ala. Af'ala. Bukti seterusnya. Kenapa kita sebut dia daripada akmana? Tengok masdarnya. Ibu ayah, kalau kita kata dia daripada fa'ala, masdarnya mufa'ala. Mufa'ala. Kita tahu amanu ataupun amana, orang beriman, amana telah beriman. Amana telah beriman. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, amana telah beriman. Masdarnya imanan. Imanan. Tukar pada ya jadi imanan. Kita beriman kan? Kita beriman pada Allah. Kita sebut pun iman. Iman tu masdar daripada bab if'al. Itu pembuktian kedua yang itu pembuktian kedua nak bagi tahu amana ni asalnya adalah amana. Yang ditambah adalah hamzah di depan. Okey, boyahnya. Ini perbahasan ni ibu-ibu yang dah belajar lama fahamlah. Yang baru belajar tak apa dengar dulu. Okey. Balik terus pada amilu. Okey, amilu sulasi mujarrad. Ulang lagi ibu ayah. Sulasi mujarrad ada berapa bab? Sulasi mujarrad ni ibu ayah yang baru join pengajian Sorof Al-Miftahi peringkat 11 akan belajar insya-Allah. Jangan risau akan belajar. Cuma bila belajar nanti salinlah. Ada 6 bab betul. Ada 6 bab. Maka ali apa ni? Amilu. Amilu amila ya'malu. Apa nama babnya? Ada 6 bab. Salah satunya bab apa ni? Amila ya'malu. Fi'il madhinya amila, mudhari'nya ya'malu. Apa nama babnya? Ibu Khairiyah, fa'ila yaf'alu, betul. Fa'ila yaf'alu. Bab fa'ila yaf'alu. Ya. Amila ya'malu. Okey, tentu ya. Ibu ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi amilu juga kotak yang ketiga. Dan fa'ilnya adalah huruf waw. Okey, alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu amilu, habis amilu. Amanu telah beriman dan amilu telah beramal. Mereka telah beramal. Ibu ayah, amal ni ada amal baik, ada amal jahat. Ada amal buruk. Jadi, amilu mereka telah beramal, telah mengerjakan. Mana fa'alnya? Fa'alnya adalah waw. Ibu ayah, as-salihat. As-salihat jadi apa? As-salihati. Jadi apa tu agak-agak? As-salihati. Mereka beramal akan amal-amal salih. Jadi apa? Ibu Khairiyah sebut jadi maf'ul bihi yang lain. Jadi apa tu ibu yang agak-agak? Okey, Pakcik Wahab pun maf'ul bihi yang lain. Ibu Maimunah pun maf'ul bihi. Okey, Ibu Khairiyah, Pakcik Wahab, Ibu Maimunah kalau nak tukar boleh lagi. Ibu-ibu lain belum berani nak jawab, takut salah. Ataupun tak nampak nak tulis maf'ul bihi. Bila saya kata macam tu takut pula. Betul ibu maf'ul bihi. Kan ibu Mama Fatimah dah tulis isim dia tu. Ya. Dia memang ada isim Mama. Ya. Yeah. Kita nak tahu dia jenis apa. Dia memang isim pasal ada alif lam tu. Dia jadi maf'ul bihi. Dia jadi maf'ul bihi. Okey. Jadi buat semua ingat dia jadi maf'ul bihi. Ibu ya maf'ul bihi ini apa i'rabnya? Rafa' ke nasab ke jar? Nasab. Maf'ul bihi i'rabnya nasab.
Ibu Khadiah kenapa jar? Maful bihi. Ibu Khadiah silap dah. Potong satu markah dah. Okey, nasab. Jarang-jarang Ibu Khadiah tersilap tu. Okey. Nasab. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, Arabnya nasab. Okey, ingat Ibu ayah ya. Saya tanya balik ingat. Isim mufrad nasab dengan apa? Isim mufrad, mufrad munsarif. Mufrad yang boleh bertanwin, dia nasab dengan apa? Fathah. Contohnya Zaidun jadi Zaidan. Baitun jadi Baitan. Okey. Kalau mufrad ghair munsarif, nasab dengan apa? Kalau ghair munsarif, yang tak boleh tanwin, Ahmadu, nasab dia macam mana? Kalau munsarif, contoh Zaidun ataupun Baitun yang boleh tanwin, nasabnya gambar di atas, Baitan ataupun Zaidan. Kalau ghairu munsarif yang tak boleh tanwin, nasab dengan berapa? Kan? Ibu ya, fathah juga. Takut ibu ya takut nak jawab. Betul, fathah juga. Saya pula jenis suka duk masuk bawa perangkap sikit. Itu untuk trik tu supaya ibu-ibu tak jawab terus. Ibu-ibu fikir dulu. Itu cara saya. Fathah juga. Cumanya tak ada tanwin. Ahmada lah bacanya. Ahmada, Hamzata. Kalau rafa' Hamzatu, Ahmadu. Aisyatu. Bila nasab, Aisyata, apa ni, Ahmada, Umara, begitu ya. Okey. Kalau musanna ibu ayah rafa' dengan apa? Musanna. Musanna rafa' dengan apa? Kalau isim musanna, rafa'nya dengan apa? Ibu Rusyati bagus. Lama Rusyati tak komen ya. Ibu Rusyati dengan alif. Betul dengan alif. Kak Anissa betul semua ya. Dengan alif. Betul. Kalau nasab dengan apa ibu ayah? Contoh muslimani. Alif tu. Muslimani dia rafa'. Kalau nasab jadi macam mana? Dengan apa? Dengan ya, betul. Muslimaini. Muslimaini. Okey. Jamak muzakkar salim pula. Jamak muzakkar salim rafa' dengan apa ibu ayah? Jamak muzakkar salim rafa' dengan apa? Bila dia rafa'? Dengan waw. Betul. Masya Allah. Tabarakallah. Okey. Jamak muzakkar salim pula juga ketika mana dia nasab. Nasab dengan apa ibu ayah? Dengan ya. Okey. Tadi musanna pun nasab dengan ya. Muslimaini. Jamak pun nasab dengan ya. Muslimina. Bezanya kalau musanna sebelum ya tu bari atas. Kalau jamak muzakkar salim sebelum ya bari bawah. Gitu ya. Okey lagi. Jamak muannas salim. Sekarang ni jamak muannas salim. Kalimah as-salihat adalah jamak muannas salim. Ketika rafa', rafa' ni dengan baris apa ibu ya? Jamak muannas salim. Ketika rafa' dengan dhammah, betul. Ketika rafa'nya dengan dhammah, as-salihatu. Ketika nasab, dengan apa? Nasab dengan kasrah. Ibu Marusa tulis tu, kasrah tu maksudnya saya cakap ni betul-betul tulis, Masya Allah. Laju ibu tulis, kasrah, betul, Masya Allah. Ibu Marusa ada silap lah ni. Ibu Marusa, nasab, kan ni? Ketika nasab dengan kasrah ya. Ketika nasab dengan kasrah. As-salihati nasab. Okay, jadi sekarang ni maful bihi i'rabnya nasab. Dan isim yang ada sekarang as-salihat adalah jamak mu'annas salim. Maka jamak mu'annas salim ketika mana dia nasab. Nasab dengan kasrah. Masa tu dia baca as-salihati. Jelas si buaya ya. Masya Allah. Okay. Itu satu sudut. Betul, nasabkan kasrah ibu. Lagi satu sudut, as-salihat ini dia isim jenis apa pula? Tadi dari segi jenis tadi maful bihi betul, maful bihi. Tapi dari segi bentuk isim tu. Bentuk isim tu. Isim jenis apa tu? Bentuk dia. Atau wazan apa tu? Tak, itu makrifah dia ada alif lam. Ibu betul, itu dari segi makrifah nakirah. Ni dari segi bentuk wazan tu, bentuk wazan tu. Bentuk wazan tu jenis apa tu?
Wazan yang macam tu. Isim, isim apa ibu? Isim fa'il. Isim fa'il ibu. Fa'il salih. Salih. Mu'alafnya salihah. Jamaknya salihat. Nampak ibu ya? Salih fa'il. Salih fa'il. Kalau mu'anas salihah. Jamaknya salihat. Boleh? Jadi isim fa'il. InsyaAllah. Okey, falahum jannatul ma'wa. Untuk falahum jannatul ma'wa, nuzul akhir sikit lah. Ambil falahum dulu. Falahum jannatul ma'wa sambung kemudian. Okey, tadi saya kata tadi, ibu ingat tak? Amma tu saya kata apa? Cuba tulis balik, amma tadi saya kata apa? Untuk amma saja yang ibu semua kena tahu, amma tu apa nama dia? Untuk mana apa tadi? Syarat, betul. Haa. Syartiyah. Lagi tepat syartiyah. Syartiyah. Okay. Kalau percuma tulis shin dengan sy lah. Shin. Kalau syarat syarat tu macam syarat ada padat. Syarat mengandung kan. Itu syarat dengan shin. Syarat. Shin roto. Syartiyah. Okay. Betul. Dan saya kata biasanya, biasanya tak mesti. Biasanya kalau syarat belakangnya kita akan jumpa fa. Jawab, jawab dia dengan fa. Jawabnya dengan fa. Tapi dia ada, dia ada, dia ada keadaan tertentu yang jawab dengan fa tu. Ada yang tak ada fa. Tapi itu itu kita tak belajar lah. Tapi ada jumpa fa belakang tu, itu fa sebagai jawab dia. Macam mana kata? Contoh kalau saya kata, adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, dah habis ke tidak ayat saya? Ayat saya, adapun orang-orang beriman, orang-orang beramal soleh, setakat itu saya berhenti. Ibu ayah dengar tu puas hati tak dengar? Ha, tak habis ayat kan, tak puas hati dengar kan, apa benda yang Ustaz nak cakap ni? Kan? Ha, ibu-ibu, ha, ada pun ibu-ibu yang join kelas pagi ni, betul? Ha, kenapa? Ustaz kenapa? Ha, sambunglah, ha, kita nak sambung dia. Kita nakkan sambungan dia pasal apa? Pasal tak cukup lagi. Itu itu baru dia punya, dia bagi dia punya ni, apa, syarat dia. Mana dia jawab dia? Macam tu ya. Mana jawab dia? Fa ni jawab dia. Fa ni jawab dia. Okey, boyahnya. Jadi fa ni dia adalah jawab syarat. Ibu boyah boleh tulis fa tu. Fa tu boleh tulis. Fa tu jawab syarat. Jawab kepada syarat. Yang boleh tulis. Fa tu jawab kepada syarat. Syarat maksudnya pada amma tadi. Amma tadi syartiyah. Okey, fa tu jawab pada amma tadi. Jawab pada amma. Fa jawab kepada syarat boleh. Mama Fatimah, fa jawab kepada syarat boleh. Fa jawab kepada syarat dalam kurungan amma. Tambah dalam kurungan amma supaya lebih faham. Okey, ibu boleh ikut macam Mama Fatimah buat ya. Fa jawab kepada syarat dalam kurungan amma. Syarat tu amma. Okey. Fa maka. Fa maka. Lahum bagi mereka. Lahum bagi mereka. Okey. Lam tu huruf apa ibu ayah? Lam tu huruf apa? Lam tu huruf apa? Huruf jar. Betul Kak Anisah ya? Lam tu huruf jar ya? Lam tu adalah huruf jar. Okey ibu ayah. Huruf jar, huruf lam ni adakah dia mesti baris bawah? Berbawah. Adakah dia mesti baris atas? Lahum. Boleh tak baca lihum? Tak boleh baca lihum ya? Kena baca lahum. Haa. Okey. Jawapannya apa soalan saya tadi? Adakah dia hanya bari atas? Jawapannya tidak. Boleh tak lam tu bari bawah? Boleh. Jawapannya boleh. Contoh kita kata al baitu li Zaidin. Al baitu li Zaidin. Lam tu. Al baitu li Zaidin. Rumah itu untuk Zaid. Rumah itu milik Zaid boleh, rumah itu untuk Zaid boleh. Jadi lam kalau dengan dhamir, dengan dhamir kita baca dari atas. Tasrifnya lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, li, lana, begitu. Ha, tapi kalau dia di selepasnya adalah isim, biasanya dia bari bawah. Okey. Sekarang ni lepas lam tu dhamir kan?
Lepas lam tu dhamir, maka lam tu kita baca dari atas. Tapi lam tu huruf jar lah. Okey, ibuayahnya. Last pada hum. Ibuayah hum tu dhamir. Hum tu dhamir. Hum dhamir berada selepas huruf jar. Maka apa i'rab dhamir tu? Apa nama i'rab saja? Bukan nama dhamir, belum lagi nama dhamir. Apa nama i'rab? Rafa' ke nasab ke jar sekarang ni? I'rab pada hum tu. Hum tu apa i'rabnya? Rafa' ke nasab ke jar? Hum i'rabnya jar. Betul ni boyang. I'rabnya jar. Kenapa i'rab hum jadi jar? Kenapa? Kenapa dia jadi jar? Kenapa? Ha, kerana selepas huruf jar. Betul. Apakah nama apakah nama dhamir tu? Apa nama dhamir? Last. Apa nama dhamir? Kita dah tahu dia i'rabnya jar, apa nama dhamir? Dengan sempurna. Pakcik Wahab tak sempurna lagi tu. Dhamir majrur muttasil. Betul. Majrur tu dah hampir tepat. Dhamir majrur muttasil. Dhamir majrur muttasil. Isim majrur tak tepat Kak Anissa. Isim majrur tak tepat. Dhamir, sebut dhamir. Dhamir majrur muttasil. Begitu. InsyaAllah ibu ayah ya. Alhamdulillah. Jadi setakat itulah untuk pagi ni. InsyaAllah yang bakinya sambung besok insyaAllah ibu ayah ya. Ada dua perkara saya nak sebut ibu ayah. Pertama sekali takut ibu ayah perasan atas ni kan, atas ni macam tak sempurna cat ni kan. Ni tuan rumah cat macam ni, saya ikut je lah. Yang saya duduk kat kajang sekejap sekarang ni. Sementara ada urusan lawatan saya tak habis lagi ni. Ibu ayah dengan pelik pula lah ni. Fashion orang-orang muda macam ni lah. Kan? Biasalah tu kan? Kemudian, satu lagi. Ini mungkin sedikit mengejutkan ibu ayah lah. Sedikit mengejutkan ibu ayah. Boleh? Boleh ya, insyaAllah ya. Kan saya baru pindah Johor awal bulan 3 hari tu. Antara tujuan saya pindah Johor, antaranya nak mengembangkan bahasa Arab dekat sana. Dan antaranya sebab lagi pasal Selangor masa tu tak boleh semayang jemaah lagi. Jadi saya dah tak tahan dah. Saya nak semayang jemaah, saya pergi ke Johor. Tujuannya macam tu lah. Cuma sekarang ni Allah uji sakit dan sebagainya. Dan saya terlalu banyak masa banyak kembali ke KL. Jadi atas nasihat daripada guru-guru saya, mereka mencadangkan saya supaya fikir balik. Pasal di KL ni ramai ibu-ibu yang saya ajar yang tanya pada saya kalau boleh nak saya kekal kat KL. Bila dah boleh buat kelas kat masjid, Selangor KL ni dah buat boleh kat masjid. Pasal saya ada tauliah jaiz kat sini. Johor saya belum ada tauliah. Jadi saya fikir saya akan apa ni, mungkin saya akan balik ke KL. Tapi maksudnya deposit yang hari tu yang ibu-ibu bagi tu untuk pergi Johor akan dapat balik. Kau pindah ke KL baliklah insyaAllah. Barang-barang saya pun tak banyak pun. Lori itu pun tak banyak barang. Separuh saja. Ada banyak barang-barang saya akan bagi ke madrasah dan sebagainya. Barang-barang saya akan bagi ke madrasah, ke rumah anak yatim ke. Saya akan bawa balik barang-barang saya sikit. Pindah itu pun barang-barang saya yang banyak. Pasal saya target saya nak dakwah kembangkan bahasa Arab kat sana. InsyaAllah ibu ayah ya. Jadi ada kemungkinan lah. Ada kemungkinan macam tu akan berlaku lah insyaAllah. Okey, jadi apa yang ibu ayah bagi hari tu akan dapat baliklah. Akan dapat deposit tu balik insyaAllah dan saya akan guna untuk pindah. Ibu ayah jangan risaulah. Okey. Dan lepas ni pukul 9:30 sambungan surat sajadah. Tafsir insyaAllah. Ibu ayah boleh standby lah. Siapa-siapa yang join boleh join insyaAllah ya. Setakat ini saja aku lukau ni hadha. Wastaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.